Nampak sempurna, Hiberty dan Bridgeson banjir pujian, ini kata Ong Kim Sui. Tetapi sebelum meneruskan, sila tekan butang like dan subscribe supaya anda tidak terlepas berita terkini setiap hari. Jika ya, terima kasih. Persembahan cemerlang JDT berjaya membuatkan mereka mampu membawa pulang 3 mata. Mereka berjaya mencuri mata di tempat sendiri kepada Sabah FC dan menang dengan mata yang cukup menarik, iaitu 5-1. Dalam perlawanan ini, sebenarnya Sabah mendahului, cuma ia tidak bertahan lama kerana JDT mampu menyamakan kedudukan. Kemenangan ini memastikan JDT menghampiri kejuaraan dengan mengumpul 57 mata tanpa kalah. Buat masa ini JDT masih menjadi satu-satunya kelab yang belum tewas di Malaysia. Dalam perlawanan itu, 2 pemain JDT menjadi bintang, iaitu Bridgeson dan Hiberty. Kedua pemain ini benar-benar mengelirukan pemain Sabah, mereka bermain seperti pemain kelas Eropah. Ini telah terbukti, daripada 5 gol yang dijaringkan oleh JDT, mereka mempunyai nama mereka. Hiberty menyumbang 1 gol dan hat-trick daripada Bridgeson. Sudah tentu jurulatih Sabah itu sangat keliru mencari jalan untuk menghalang kedua-dua pemain ini. Mereka beraksi dengan sangat baik, penampilan mereka lebih menyelah berbanding pemain lain, pergerakan mereka sangat mematikan. Pemain kami tidak fokus, mereka membiarkan Bridgeson dan Hiberty bergerak bebas di kotak akhir, jadi mereka bebas menjaringkan gol. Pergerakan pantas dan naluri untuk menjaringkan gol maut membuatkan kedua-dua pemain ini amat sukar untuk dihentikan. JDT sangat bertuah mempunyai pemain seperti Hiberty dan Bridgeson. Mereka memang liar, permainan mereka sangat bagus. Terbukti 5 gol dijaringkan JDT menentang kami, kata Ong Kim Sui. Apa pendapat anda, Datuk saya? Sila berikan komen anda. Jumpa lagi.